Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah versi pilot atau episode ke-0. Jadi nanti ada segmennya Seva, tapi masih belum tahu tuh judul segmennya apa. Nah, ini ada episode 0 yang intinya adalah mengajari atau masih dalam bentuk mementori. Nah, di sini ada Renner. Terus ada tentunya ada calon hostnya yaitu Seva. Nah, kenapa kalau dibikin ada episode 0? Karena Kaldi suka banget ngerekam proses atau behind the scene. Jadi nanti kalau misalkan ternyata pas beberapa episode sudah berlalu, dan ternyata Seva udah jago, nah itu semua dimulai dari episode 0 ini. Semua itu dimulai dari awal, dari latihannya. Nanti ada 3 babak, opening, cara bertanya, dan kesimpulan. Kita mulai dari opening. Coba dari Renner, misalkan kamu punya segmen YouTube sendiri, openingmu bakal kayak gimana? Yang pertama salam. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan aku Renner Zelik Pratama, tentunya masih di channel Renner Zelik Pratama. Nah, kali ini aku gak sendirian nih, aku ditemenin sama Seva dari kelas 3 dan masih di sekolah Lembang Hitam juga. Terus aku nyebutin kayak aku hari ini mau gimana sama dia. Nah, itu contohnya dari Rena. Sekarang coba Seva bikin sendiri. Ya, gimana? Assalamualaikum teman-teman, nama aku Seva. Aku kelas 3. Aku akan membuat video di yang pastinya di channel Seva. Dan aku hari ini tidak sendirian. Aku bersama Karina dari kelas 6. Dah. Coba di review dari Rena. Gimana ya? Kamu harus lebih santai aja gitu, kayak anggap kayak gini. Emang kamu masih first time di YouTube sabi gitu kan? Kayak baru masuk YouTube, baru bikin video sendiri gitu kan? Gimana coba kayak relax aja gitu, kayak kamu, aku lagi ngomong tapi bedanya direkam. Terus kayak nyantai aja lah pokoknya, kayak sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, terus kamu bilang perkenalkan diri dulu kayak tapi bukan kayak tadi. Gimana ya? Kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel. Misalkan di channel aku nih yang terjadi pertama. Terus habis itu ntar kamu ganti namanya jadi kembali lagi di channel Seva siapa. Terus kamu sebutin hari ini aku enggak sendirian nih, aku lagi bareng sama aku. Nah, terus ntar kamu sebutin tuh nanti kegiatannya mau ngapain aja hari ini. Gitu-gitu lah pokoknya. Ngerti enggak Seva? Oke, kalau tadi coba dimulai dengan kamu melihatnya ke lensanya ya. Gak usah melotot gini, gak usah, biasa aja. Nah, coba ngeliat ke lensanya. Terus sekarang disapa. Tapi matanya lihat lensa terus. Lensanya di situ kan, bener kan? Di sini. Nah, sapa. Lihat sini terus. Nah, sekarang Assalamualaikum. Nah, lihat sini, mata tetap lihat sini. Oke, coba 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seva. Seva Frasjan Arsyadi aja Seva Lensa. Dan aku sekarang akan membuat video bersama Kak Reina dari SD 6. Dari SD 6 di sekolah alam Bambu Hitam. Dan nah, kenapa kalau di PlayStation emang kelebihanmu itu di kamu itu entertainingnya tinggi, kamu menghibur sama kamu tuh lucu. Jadi misalkan kamu melakukan sesuatu entah itu benar atau salah, kemungkinan orang-orang tertawa bersamamu ya, bukan menertawakanmu, itu tinggi, tertawa bersamamu. Jadi menganggap kamu itu lucu, tapi bukan menjelek-jelekan atau mengolok-olok. Itu poin yang gak semua orang punya. Nah, itu kenapa Kaldi pilih Seva. Nanti, ini kan masih diupload ke punyanya Kaldi ya. Nanti kamu lihat sendiri ya. Nanti Renner kayak gimana, Seva kayak gimana.